yang yakin orang dengan gangguan jiwa. Ya, disuapin enggak? Karena tangan sudah terbuka. Oke, Mbak, ya. Angkat tangannya, Pak. Diam, Pak, ya. Diam, ya. Supir gini. Diam, ya, Pak. Supir apa? Isi apa? Diam, Pak. Oh, itu menyedak. Mudah-mudahan saat ini saya lagi bersihkan telinga orang dengan gangguan jiwa. Mudah-mudahan Allah bersihkan telinga saya dari pendengaran-pendengaran yang kurang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita Bu, itu bukan keluarga saya. Baik, sampai nyari terus ketemu. Udah. Jadi itu bukan keluarga saya, namun Bapak itu sama saya, sama-sama manusia. Iya, enggak baik sampai tadi nyari. Nah, saya memang senangnya nyari gitu. Jadi di depan itu sengaja saya berhentinya di warung karena saya ngelihat ada saudara kita yang yakin orang dengan gangguan jiwa. Ya. Terus saya mau nanya ke Cak Suro nih. Iya. Cak Suro? Iya, Pak. Kira-kira enaknya kayak apa? Dikira napa mboten? Maksudnya piye? Jangan ngomong kira-kira, Pak. Pertanyaannya sama lho, kira-kira dikira napa mboten? Nah, bener lho, Pak. Aku sumpah dia. Kula pedot, Pak. Itu makhluk, kita makhluk ya, sama. Harus kita sayangi. Ya, sama. Jadi maksud saya itu gini loh, Kak. Nggih. Sampean punya maksud toh? Belajarin maksud saya, Pak. Berdua kita ini. Oh, maksud berdua. Sampean karo aku itu berdua, kita ini satu tim, Cak. Nah, berarti maksud berdua, ya. Bukan maksud saya toh? Ya, maksud kita berdua. Nah, saya sama Cak Suro. Nggih. Karena kita melihat ada saudara kita yang memang wajib kita bantu, ya. Ya, betul, Pak. Kita bantu. Nggih. Nah, kita datangin, nanti kita mandiin, kita rawat di sini. Loh, ya. Prono, Pak. Ya enggak apa-apa, ya. Oke. Oke, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dongane, Lur. Ini panas. Panas, Bang. Loh, kayak dorot dikeplok iki. Halo. Ya. Nangdi. Ya, kami tahu. Ya. Kate nangdi. Ten pundi? Cak, salaman sih. Oh, okay. Ngombe-ngombe kopi. Oh, okay. Kopi ayo. Namanya sampean siapa? Suprat. Pak Suprat. Pak Suprat rumahnya mana? Rumahnya saya Jeporo. 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 Okay. Terus sampean kok sekarang ada di sini? Terus anu ra. Anuku pasar. Masyaallah. Masyaallah. Kita ketemu dengan saudara kita yang namanya Pak siapa? Suprat. Pak saya. Suprat. Nah. Pak Suprat ini warga Jeporo. Jepara. Nah. Mudah-mudahan kita bisa nganter pulang, Kak. Betul, namanya Pak Suprat. Pak, saya pulang sendiri. Loh? Aduh, oh, ketemu kawan saya ketemu kawan saya. Pak, salah. Kalau jenengan ke sana, itu arah Surabaya. Enggak. Kawan saya ada di situ, Pak. Pak, saya Pak Purnomo, saya Pak Polisi. Kalau jenengan mau saya tolong, saya bantu, sampai nurut sama saya. Wah. Yang penting jenengan bisa pulang. Ayo, tak tanya, jenengan mau pulang apa enggak? Wah, belum, Pak. Belum saya nunggu kawan saya, Pak. Nunggu kawan siapa? Nunggu kawan saya banyak, Pak. Oh, ya? Orang tua saya ada di situ, Pak. Orang tuanya ada di situ? Ada di situ, Pak. Oh, ya. Kita ke orang tua dulu ke sana. Ini anu, Kak. Ini termasuk dengan gangguan jiwa. Iya, Pak. Kita bantu aja. Iya, orang tua ada di situ, Pak. Kalau kita harus nunggu. Kita ke sana aja, yuk. Iya, ayo. Namanya Pak Suprat, Pak. Suka di perapatan. Suprat toh? Kalau suka di perapatan berarti Pak Suprat kerjanya
Ya Suprat itu perapatan. Wah, saya tukang batu. Duh, tukang batu. Tolong Pak, Pak. Lihat sini Pak, biar enggak ketabrak mobil Pak. Bapak, muntangan dereng. Jepara, jeparane pundi? Purwokondo. Purwokondo. Kecamatane pundi? Eh? Pencelaan. Pecangaan. Pecangaan. Masya Allah. Bijingawan, itu orang tua ada di situ. Orang tua di mana? Di situ, di anu. Di... Nah, kita ngobrol di sana aja, ngobrol di sana. Orang tua ada kursi. Orang tua ada Pak, di situ. Ya. Nah, kita ngobrolnya sambil duduk sini aja lah. Ya, sini aja. Bun. Ya. Bismillah. Alhamdulillah. Orang tua sampean ada di situ. Ada di situ. Loh kok enggak ketemu orang tua saya, Pak? Padahal orang tua saya enggak di situ. Bapak, minum dulu. Iya, Pak. Ada sedotan enggak, Di? Minta sedotan. Kasihan ya. Mamer roti, mau roti. Nah. Mas, Mas, yo roti nih, Mas. Oke, oke. Tak rambut, Pak. Lewat nang ngarep sama gak lewat. Monggo. Disuapin enggak? Karena tangan kotor. Iki lek sing nonton iki rek, kok lek ketemu koyo bapak-bapak ngene. Niru koyo Pak Pur ngene lho rek. Dirangkul, disayang, dikasih makan, kasih minum. Kon menungso, aku menungso, bapak iki yo menungso. Kabeh menungso, ngono lho rek. Mbah. Saya berdiri. Mam, Mbah. Mbah, Mam. Mbah. Niku lho. Disuapin, Cak. Enggak gelem. Tekel dhewe, Mbah. Mam, Mbah. Wah, mantap, Mbah. Pak, bajunya saya lepas nih, nanti ganti baru nih. Oke. Ya, Pak. Ya, Pak. Jangan kotor. Oh, iya. Ya, ya. Ah, enggak enak ini. Apa? Ya. Bapaknya kasihan. Ini kurus banget, Pak. Kurus sih, Pak. Kurus. Sekali lagi buat teman-teman ya, bapak ini nanti akan saya ajak. Sekali lagi saya minta tolong teman-teman fokus ke sini ya. Siapa tahu teman-teman yang lihat video tayangan ini merupakan penolong bapak ini. Caranya gampang. Jadi nanti teman-teman kalau sudah ngelihat bapak ini, kenal bapak ini, silakan komen. Nanti akan kita teruskan. Masakno, Cak. Kalau ada keluarganya. Ya. Oh. Jadi gini ini nanti kita rawat, Cak. Ya. Nanti kita rawat, kita bawa. Terus nanti kalau ketemu dengan keluarganya, Cak, kita atur pulang. Makanya dalam kurangnya nunggu orang tua saya, orang tua saya kerjanya kurang, pulangnya kecepat. Jenengan kalau mau ketemu orang tuanya, jenengan pulangnya kemana? Ketemu ke sosok sosok. Oh. Apa? Lah yo apa? Aku takut sama sampai sampean harus ketemu orang tuanya. Nah, ketemu di sana nanti saya ketebak. Nah, kok orang tuanya sampean enggak ketemu orang tua saya? Itu loh. Beda loh, Cak. Wong iki omahe kono sampean omahe kene kok piye to maksud sampean iki? Lah iya, Pak. Loh, beda. Kandani kok ngapet. Iya, bapake nyeng. Bapake rumah ngendi? Bapake rumah ngendi? Jepara, Jepara ini nang ngene ndi ya? Kota Jakarta. Jakarta Kondo. Oh, tak golek kok ora nongol-nongol bapak kinyong. Kita bersihin dulu, guys. Bapak kinyong makan roti ya. Nanti setelah kita bersihin, kita rawat kelihatan benar-benar bersih. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang mana. Sementara bapaknya biar makan dulu, kasihan. Kayak ngene iki, Cak ya. Kayak gini nih orang kalau mau bersyukur, ya Pak ya, mohon maaf kalau saya salah ngomong ya Pak. Orang kalau sudah bisa makan, bisa minum sehat, itu nomor satu Pak, bersyukur.
Bapak ini dikasih makan roti satu sama minum sudah syukurnya. Dan orang kalau sudah mau bersyukur, nikmatnya luar biasa. Jadi hidup itu jangan selalu ngeluh. Jadi kalau jenengan ngelihat gini ya, misalkan kita ngelihat bapak ini, wow, makannya roti sebungkus sama minum air putih aja udah seneng. Berarti kalau kita ngelihat orang lain seneng, kita wajib seneng. Makanya hidup itu jangan terlalu jangan, terlalu lihat yang di atas. Bahagiakan orang, karena itu sesungguhnya lebih bahagia diri Anda. Ya. No. Saya rawatnya bapak dulu, Pak. Pak siapa tadi namanya? Cuprat. Suka gini, di perapatan. Ya, bismillahirrahmanirrahim Pak Cuprat. Sebentar nggih, saya ganti nggih, Pak. Dan nurut ya, Pak. Ya, sebentar. Aman di kaos rek, arek. Sudah, aman. Ada. Wah, itu ya sih. Nggih. Pun. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang mau peduli dengan orang lain, ya. Jadi bapak ini tadi sama, kita kasih minum, kita kasih makan. Beliau bukan tidak bisa mengucapkan terima kasih, namun memang sengaja nanti Allah yang membalas itu semua. Jadi kita nggak usah takut kalau kita ngeliat orang dengan kayak begini, udah kasih makan aja, kasih minum. Ya, siapa tahu ini pembuka rezeki kita. Ampun Pak. Oke, pun. Budi. Oke, mangke. Napa to niku? Apa itu? Duit, Pak. Dulu wake, Pak. Rokok. Ya, Pak. Dulu wake, Pak. Iya. Loh, nek ketan 1000 wake, Pak. Nah, kalau. Loh. Aja, Mas. Sian. Wake, Pak. Ya, dilipat nggih, Pak. Masyaallah, Pak. Amit. Wake, duwe pinter. Pon, sini. Oh, di bawah. Iya, karena dia bawaan, Pak. Bawa duit. Masyaallah itu menak. Nah, Bapak diam dulu ya, Pak. Enggak ono kamar mandi kan, Pak. Cik. Enggak memang kamar mandi. Bapak enggak mandi kenapa? Tangannya, kakinya lurus. Sama, yang satunya lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Karena enggak mandi, Pak. Ini bersih, Pak. Nanti tinggal mandiin. Ini kakinya saja. Amit. Minum lagi ya? Mana Mas? Mbak, satunya Mbak. Mbak Mimi. Saya bersihin dulu. Bapak ini. Ya. Ada memang orang yang punya apa ya? Punya amalan tidak mandi. Coba nanti kita akan buka. Oke, ntar saya gini. Oh iya iya. Amit ya kepalanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diam. Diam. Nih, lepon aja nih, Dwi. Lepon aja nih. Dengerin ya, saya tak ngomong. Pak! Namanya tadi siapa, jenengan? Cuprat. Memang saya kena nggak mandi segini. Ya. Memang saya belum mandi. Jauh, mandi. Pak. Masih lama, Pak. Masih lama? 6 bulan, Pak. Apa? Masih 6 bulan saya nggak mandi, Pak. Ini agak nyeleneh ya, namun percaya dan tidak percaya. Bapak ngikut amalan apa tuh? Enggak, saya nemu apa? Karena nemu orang tua saya gajah pulang ketebak nanti. Gajah, Pak Cuprat, nanti jangan tak mandikan. Habis itu ikut sama saya, nanti mudah-mudahan bisa ketemu dengan orang tua. Ya? Ya. Mau mandi kan? Mau mandi ya? Tadi nggak mau mandi ya? Ya, tadi nggak mau mandi kan? Nah, sekarang saya potong dulu Pak rambutnya. Nah, saya tak ngomong. Bapak berdiri dulu sini. Dicekel kono Pak. Dicekel tangan. Bapak diem dulu. Tangan kono. Nah, rokoknya ditaruh dulu. Bapak sini Pak. Nah, oh berdiri. Bapak namanya siapa? Pak Solihin tadi ketemu sama saya baru kali ini. Ya. Betul. Tadi Bapak ini saya mandikan mau apa enggak? Mau. Enggak mau. Namun sekarang Bapak ini saya mandikan mau apa enggak? Mau. Padahal Bapaknya ini ngomong saya enggak akan mandi karena saya kurang 6 bulan lagi. Jadi percaya dan enggak percaya juga saya enggak tahu.
orang dengan gangguan jiwa kok dia masih ngomong saya tidak akan mandi karena kurang 6 bulan lagi. Kita minta sama Allah bahwasanya orang yang bersih itu harus mandi. Dan alhamdulillah setelah saya tanya mau mandi. Nah, mudah-mudahan bapaknya setelah kita mandikan ingat semuanya. Ya, kita akan bersihin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak, amit ya Mbak. Iya Pak. Pokoknya siapapun saya menek gurung mandi dimandiin Pak Pur. Alah apa ya dimandi bojone dhewe-dhewe lho. Iya Pak, be gelem wonge Pak. Nemulan ya Pak. Nemulan gak atus ya apa? Ya, enggak usah nunggu 6 bulan Pak. Ini hari ini langsung saya mandikan Pak. Kita sih nanti dicampur. Nggih, matur mbah nuwun. Cekel. Cekel iki. Iki Mbak cekel. Nah. Ya keran sokran. Sokran? Nggih. Sokran apa Monali? Oh. Monali. Bapak, bapak agamanya apa? Islam ya, Pak. Lali, Pak, aku, Pak. Lali? Oh, bangunan, Pak. Bangunan? Ah, ada tebak yang bangunan. Di sini dibangun apa nih? Ya, itu rasa belum kerjaan, Pak. Di Brunora? Enggak, Pak. Terus piye? Ya, sendiri, Pak. Adem ya Pak? Enak? Setan-setan aja hilang ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Sopo yang ngonang ini hilang? Duitnya hilang? Oh, jomane kan gak hilang. Duit tak dele cepet hilang. Duitnya yang rambut tuh. Memang orang-orang gini nih tempat-tempat begitu kan tempat seneng, tempat-tempat yang kotor. Ini harus bersih, leka bersih, ya itu. Ngalim lah. Iya. Ngalim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Pak Suprat. Non. Pak Suprat habis mandi nanti ikut sama saya. Enggak, saya kanu ke rumah anu, itu orang tua. Orang tuanya Pak Suprat di rumah saya. Enggak ada. Loh, nanti coba sampe ketemu lagi. Enggak. Kenapa kok enggak? Enggak ada di situ, ada di sana, di rumah. Lula ya, berarti nanti tak antar pulang ya? Enggak, saya tetap ketemu sendiri. Sampai nanti ketemu sendiri? Nah, ya, saya sendiri. Orang tuanya Suprat. Nah, saya ajak pulang, nanti saya ajak ke Tebak. Ke saya? Ke mana tuh? Ke Tebak yang sana, Tunciri, Tebak. Tebak. Ayo, saya mandi dulu. Iya. Pak, ada tadi kamar mandinya, belakang dia. Ayo. Ada tau kamar mandi ya? Oh boleh, ayo. Ya, udah. Di siap nopo bajune, Dik. Taruh anu deh. Anu mawon Pak tekriku, Pak. Hah? Numpang nopo? Ya, nanti saya tak ngomong. Jaman traken monggo. Pundi numpange? Nah, saya ngomong. Iki kok kantor. Nah, langi kantore. Salam. Nggih lah, Bu. Kalau beliau nak cerita lu, pas mas. Ken, soleh Ken. Ken, soleh Ken. Pedat. Apa tuh Mbak enggak pulang, Mbak? Ya pulang. Pulang ya? Kurang ketemu orang tua saja anak enggak ketebak. Oh, ketebak ya. Pak, assalamualaikum. Pandan. Ampun ten nih. Saya numpang mandi ini boleh enggak ya? Masuk di dalam. Enggak apa-apa. Gimana? Enggak apa-apa. Kalau di sini boleh? Ya enggak apa-apa, masyaallah. Alhamdulillah. Sabun. Saya sama ada Pak, sama Pak Satpam diperbolehkan kita mandi di sini ya. Sekali lagi nanti setelah kita mandikan, mudah-mudahan bisa diajak komunikasi. Mudah-mudahan kita bisa menemukan alamatnya. Okay. Dan Cak, jari mandi Pak aku sama dusi. Dusi ku sencai ku Cak jenengan ini. Oh pasti sama ini. Pedot sama ini. Pedot sama ini. Rata seluruh. Ayo. Pak ini paham. Nggih. Niku, Mbak. Nah, si, Mbak. Wis wae iki.
Oke, Mbak ya. Angkat tangannya, Pak. Diam, Pak ya. Diam ya. Supir gini. Diam ya, Pak. Supir apa? Isi apa? Diam, Seno. Apa Seno? Oh. Apa? Dari ya. Orang-orang sewa sini. Apa dari sini punya sendiri? Bapak berdiri. Bapak berdiri. Nggih. Sampean pakai sandalnya sampean sih. Oh, nggih. Tak bersihin telinganya ya. Pak. Ajaib ya, Pak ya. Tapi orang ini ngelakoni, Pak. Nggih. Iya. Jadi kadang kalau saya bikin konten itu kadang yang anu, kadang orang yang enggak menilai, wah ini dibuat-buat settingan, enggak, kita enggak pernah buat settingan. Ini Pak, sebelah sini Pak, tak lihat. Wah, hitam ini dah juga. Mudah-mudahan saat ini saya lagi bersihkan telinga orang dengan gangguan jiwa. Mudah-mudahan Allah bersihkan telinga saya dari pendengaran-pendengaran yang kurang baik. Dijaga pendengaran saya dari hal-hal yang kurang baik. Nah. Lagi Pak. Adem, Mbak. Ademan gunung, Mbak. Gunung kok adem gitu, Cak? Gunung kok adem itu tekan dirumu sih. Gunung adem nang ndukur katon. Gunung apa panas para gunung godhok banyu apa. Sampean iki. Ngimak nggih. Mbah. Nggih. Cita-cita sampean niku apa? Mboten kula anu kok wong kerja bangunan, kula wong bangunan tukang batu kula. Nggih ta. Sendagang kula niki. Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan kebuka. Pelan-pelan kebuka. Tukang batu kula niki. Tukang batu. Tukang batu. Nggih. Umpama Mbah, aku dadi Superman sama dadi apa? Ora ngerti Pak, Pak. Oh, ora ngerti. Ora ngerti ngono, ngerti ki nukang, Pak. Nukang. Diukur Mbah? Hah? Ditimbang barang ngono. Nah. Masang tekel iso Mbah? Iso, Pak. Oh. Nek wonge sing asli, Pak, iki cerweteng, Pak. Wonge sing asli. Iso. Mbak, iso. Iki sing gak asli. Nah, makam Mbak iki, Pak. Ma? Makam Mbak iki, Pak. Makam. Makam. Sing sapa ning makam, Mbak? Iki hendakku makam teng makam, Mbak. Oh, sing dituk iki makam. Ah, hendakku, Pak. Dimaino aku iki. Yo, sabar, Mbak, Mbak urip. Nggih. Tak le mengelu. Dengan pelan-pelan ya. Mbak, non. Jenengan ini namanya Pak Suprat. Iya. Pak Suprat itu jasadnya sehat. Namun mungkin ada yang ikut sampean gitu maksudnya, Mbak. Loh, nah aku mulai ku benerin tebak iki. Tebak iku tebak ya Bon Siri, tebak peta jalan Tanprin. Orang tua saya ada di situ. Sekarang ditunggu di situ, nanti ketemu kawan saya, ketemu orang tua saya, diajak ke Tebet. Tebet? Ya Tebet. Oh. Tebet Jakarta? Ya. Emang dari Jakarta nih? Ya. Jakarta di mana lo? Iya Tebet. Tebet? Oh, deket dong dengan gue. Iya, Teh. Gue ke Mayoran. Lah, itu rata tak sih, Mayoran, Jiong. Oh. Ya, berarti, Pak. Anu, Ancol. Oh, berarti, Pak. Pak. Ano. Siapa yang rumahnya Tebet? Bukan rumahnya Tebak, saya diajak orang tua saya di Tebak. Saya diajak ke orang tua saya di Tebak, nanti kerja bangunan. Oh, amin, kerja bangunan. Nah. Terus nanti ini, Pak Suprat seumpama jenengan, saya antar pulang gitu mau apa enggak? Enggak. Kenapa enggak mau? Saya jalan sendiri. Amin. Kenapa? Saya jalan sendiri. Oh, jalan sendiri tahu ya? Tahu, Pak. Tahu, coba. Sampai sekarang ada di mana sekarang? Saya enggak tahu ini, Pak. Duh. Saya nggak tahu ini, taunya yang Tebak, si Jono di Gresik. Saya waktu itu di Gresik, Pak.
Bapak sekarang posisinya di Gresik. Sekarang enggak, ini di Gresik. Enggak, di Gresik sono. Lah ya ini di Gresik. Iya. Oh, ya udah. Ini masuk wilayah Gresik berarti jenengan ini mau jalan ke anu ke Tebet. Tapi nunggu anu rontong di sono terus dijajak kalau ke Tebet bareng. Sampeyan kenal Cak Suro napa mboten? Mboten kenal, Pak. Enggak kenal. Enggak bisa bahasa lho, Pak. Sampeyan ini agamanya apa? Islam, Pak. Kalau sholat menghadap ke mana? Kulon, Pak, wis angger sih. Pak. Mbah menggenong campur adu iki. Barat ya, Pak. Oh, ngambur adu rak cangkem aku. Salat orang Islam itu salatnya berapa kali? Lali, Pak. Berapa? Lali, Pak. Ora cangkem, Pak, aku iki, Pak. Ora cangkem kok muri, Pak. Ora ngomong, Pak. Oh, Pak. La ilaha illallah. Kita anu aja, Cak. Kita ajak selawatan, ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yang keras, Pak. Iya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ulangi lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Terus yang kemang ini. Sallallahu ala assalam. Sallallahu ala Muhammad. Ego tonggo ajun. Sallallahu ala wasallam. Sahabat promo belajar baik, sekali lagi saya berpesan buat diri saya sendiri, buat keluarga saya dan nantinya buat anak cucu saya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu bersyukur diberikan nikmat waktu, nikmat sehat. Yang mana kalau kita ngelihat orang dengan gangguan jiwa, bantu mereka, buat teman-teman semuanya, ya. Sekali lagi kalau kita membantu orang yang mana orang itu enggak bisa mengucapkan terima kasih, yakin Allah pasti akan ganti yang mengucapkan terima kasih. Jadi kalau Allah yang mengganti itu pas dan tepat. Betul, ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf jika setiap konten-konten kami ada salah ucap, salah tindak laku, saya mohon maaf. Namun tolong dukung kami. Ya, sekali lagi tolong doakan kami. Saya bersama Cak Suro di konten YouTube Romo Belajar Baik, semoga kita semuanya bisa terus belajar, bisa terus menjadi orang yang melakukan hal-hal yang baik. Kami tidak bisa sendirian, Cak Suro. Betul. Kami tidak jalan sendiri saya, Pak. Duh, jalan sendiri. Ya, jalan sendiri. Ya, Pak. Ya, udah, Pak, ya. Nah, sebentar. Sebentar. Ya, jadi selama ini saya tidak bisa melakukan hal ini sendiri tanpa bantuan teman-teman semuanya. Betul. Sekali lagi saya Pak Purnomo mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya buat para netizen. Netizen yang selalu dukung kegiatan kami. Betul. Ya. Di garis bawah, Pak, siapa yang menolong makhluk Allah, insya Allah Allah akan menolong dia. Ya, ya. Dukung terus kegiatan kami Purnomo Belajar Baik bersama Cak Suro, Pak. Pedot, betul. Rantas. Ya. Lu wis mari? Wis. Wis guna ya? Wis guna. Dukung terus kegiatan kami, bagikan komentar, mudah-mudahan menjadikan amal ibadah kita semuanya berkah barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.